Saya tidak praktik, tidak punya hasil pekerjaan. Meski demikian, Mindok berpesan pada teman-teman bahwa seorang dokter gigi yang tidak praktik memiliki referensi valid soal edukasi kesehatan gigi ketimbang praktisi gigi ilegal yang memiliki ribuan pelanggan. Berikut adalah simulasi bagaimana Mindok melakukan restorasi gigi depan yang patah. Disclaimer on dulu ya, bahwa video ini bukan referensi dan tidak bisa dipakai sebagai dasar tindakan medis. Semua tahapan, alat, dan prosedurnya telah direduksi dan disederhanakan untuk keperluan edukasi awam. Situasi penanganan oleh dokter gigi di ruang tindakan akan sangat berbeda. Sebagai dokter gigi, selain ilmu medis, kemampuan seni juga akan terbentuk. Bagaimana kami harus pandai mengukir, mix match warna, agar tercipta sebuah restorasi gigi yang bisa berfungsi kembali sekaligus estetika dan harmonisasinya jadi lebih baik. Dengan perkembangan teknologi, baik dari alat dan bahan, terbangunlah definisi estetika itu sebagai tampilan yang natural dan tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Tidak seperti tukang finir yang hasilnya sangat kelihatan palsunya. Dokter gigi akan berupaya mengembalikan ke fungsi dan estetika alamiah yang dibutuhkan oleh manusia. Meskipun tidak mungkin menirukan secara sempurna ciptaan Tuhan, tapi ada upaya untuk tetap pada fitrahnya fungsi dari gigi itu sendiri. Makanya, yang ditugaskan menirukan ciptaan Tuhan ini adalah orang-orang yang telah disumpah di hadapan Tuhan pada saat mengemban amanah profesi. Bukan orang random yang tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai bagian tubuh manusia dengan segala kekayaan variasinya. Bicara soal kekayaan variasi, gigi memiliki kekayaan bentuk dan warna. Dari warna satu gigi saja, ada gradasi warna dan gradasi transparansi. Inilah yang membuat restorasi gigi menjadi serumit pelukis yang melukis dengan banyak warna. Gigi juga begitu. Untuk menciptakan warna gigi yang natural, mungkin dokter gigi hanya membutuhkan satu warna. Namun dalam kasus tertentu, perlu kombinasi dua warna, tiga warna, atau bahkan lebih. Warna gigi adalah identitas kita, beda ras, beda warna. Maka benggalah dengan identitas kita yang ditunjukkan dengan warna gigi kita, jika gigi tersebut tidak ada masalah dan baik-baik saja. Tidak seperti tukang finir yang justru memiskinkan warna gigi itu dengan satu jenis warna, near natural, yang mereka sebut sebagai extra white. Bentuk gigi juga demikian. Daripadanya ada informasi mengenai jenis kelamin, maskulin atau feminin, karakter seseorang, usia, gaya hidup, dan juga kebiasaan. Gigi dengan bentuknya telah tumbuh bersama dengan definisi siapakah kamu, yang jika tidak ada masalah, kenapa harus diubah? Pada akhirnya, dokter gigi adalah profesi yang mengemban amanah dan sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan cara mengembalikan kesehatan, yang mana terkandung daripadanya ada aspek fungsi, harmonisasi, dan keindahannya seperti yang Tuhan telah berikan dan sempurnakan pada ciptaannya.